Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis alur cerita sinetron naik ranjang yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan dan cuma ada di SCTV untuk semuanya. Oke guys, di episode kali ini di mana saat-saat ketegangan yang akan terjadi terhadap Jidan yang sepertinya di sini akan dicelakai oleh Parhat dan juga anak buahnya. Sempat saat itu di mana Parhat yang sepertinya ia sedang mengejar Jidan yang jelasnya ia sempat disuruh oleh Tiara ataupun Hani. Saat itu di mana Tiara pun mengatakan terhadap Parhat kalau Parhat harus menyingkirkan Jidan karena di sini Jidan sangat mengganggu kehidupan Tiara. Nah, sepertinya di mana Parhat akan melakukan kejahatan atas keinginan Hani ataupun Tiara. Jelasnya di sini di mana Parhat tidak mau kalau nantinya Jidan akan merebut Tiara. Sementara saat itu di mana Jidan yang pastinya ia sangat kesal terhadap Hani. Jelasnya untuk saat ini di mana Jidan akan mengungkap semua kejahatan Hani terhadap keluarganya ataupun itu. Jelasnya pastinya ia akan melampiaskan dendamnya atas di mana Hani yang sepertinya telah mempermainkan cintanya. Nah, disinilah sepertinya Jidan akan memutuskan untuk mengungkap semua kejahatan Hani agar kejahatan Hani tentunya bisa terungkap oleh Mas Jidan ke keluarganya yang tidak lain adalah Mas Dean ataupun itu. Nah, sementara saat itu di mana Tiara pun tidak mau kalau Jidan akan membongkar semua kejahatannya tentang rahasia besar Hani. Sehingga saat itu telah terjadi sesuatu terhadap Jidan karena anak buah Parhat akan mencelakai Jidan agar jangan sampai Jidan membongkar semua kejahatan Hani ataupun Tiara. Nah, apakah di sini Parhat akan berhasil untuk mencelakai Jidan? Sementara saat itu di mana Jidan pastinya ia sangat tegang atas seseorang ataupun itu jelasnya yang akan mencelakainya dan disinilah sepertinya Jidan telah terjadi sesuatu namun kita harapkan di mana Jidan tidak kenapa-napa karena kita harapkan pula rahasia besar Hani akan segera terungkap apabila Jidan terselamatkan guys. Sementara di adegan lain saat itu di mana Mas Gino yang bersama Abel yang sepertinya ya guys di mana Abel pun nampaknya ia tidak mau kalau Mbak Tias akan merintangi cintanya terhadap Mas Gino dan sepertinya di sini di mana Abel pun akan menyusun rencana agar Tias tidak berpisah dengan Mas Dean. Apabila Tias berpisah dengan Mas Dean, pastinya Abel tidak akan bisa memiliki Mas Gino, apalagi saat itu di mana Abel yang mengetahui kalau Mas Gino telah mempunyai calon istri yang tidak lain adalah Tias. Nah, kita harapkan tentunya ya guys, di mana pastinya Abel bisa membantu agar tidak bisa tentunya tentang perceraian Tias dan juga Mas Dean.
Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang, bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Sementara saat itu di mana pertemuan Farhat dan juga Tiara sempat terjadi. Nah, di sanalah sepertinya Tiara pun memohon terhadap Farhat untuk menyingkirkan Jidan. Namun sayangnya ya guys, sempat saat itu di mana ada percekcokan besar yang tidak lain di mana pastinya Delina sempat mengetahui atas perselingkuhan Farhat dan juga Tiara. Nah, sepertinya di sini Delina sangat marah besar terhadap Farhat dan juga Tiara. Bahkan di sini ada percekcokan besar ataupun keributan jelasnya. Pastinya Delina sangat murka terhadap Tiara yang sempat mengganggu rumah tangga Delina dan juga Farhat. Nah, apakah yang akan terjadi sementara saat itu di mana Tiara dan juga Farhat pun sempat terkejut atas kedatangan Delina? Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus kelanjutannya di channel ini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.